santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wange lah say ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin dan benar amin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Kemarin aku sudah mereaction juara AJL, terus persembahan terbaik di AJL. Nah, sekarang ini aku akan mereaction video yang berjudul Senarai Pemenang Vokal Terbaik AJL. Jadi ini adalah pemenang vokal terbaik di AJL tahun 2002 sampai tahun 2017. Nah, di sini ada semua ya. Jadi siapa aja pemenangnya, dan aku juga nggak tahu siapa pemenang vokal pada tahun 2002 sampai 2017 ini ya. Langsung kita lihat aja bersama-sama siapa aja pemenang vokalnya ya. Yuk! Menang vokal terbaik aja. Jika dapat ku mengulangi. Oke. 2002. Liza Hanim. Oh, belum pernah tahu aku juga Liza Hanim. Liza Hanim. 2002. Aku baru tahu ini namanya Liza Hanim. Terbaik 2003 di Somar. Somar tahu aku. Wajar lah dia menjadi vokal terbaik karena memang vokalnya, teknik vokalnya keren banget di Somar ini. Di AJL kemarin aja bagus banget vokalnya dia ini, tekniknya. 2004 Nisa Omar lagi. Wajar wajar. Vokal terbaik. Kau pasti tak percaya kasihku bukan untukmu sayang. Oke. 2005. Hazami. Pernah gak ya aku reaction-nya Hazami? Kayaknya pernah sekali Hazami aku reaction. Oh. Broadway gitu lagu ini. Keren. 2006 Abidah Nur. Abidah Nur yang belum pernah reaction. Banyak banget yang belum pernah reaction ya ternyata. 2022 Rahmat. Jacqueline Victor juga wajar, memang tekniknya bagus Jacqueline Victor ini. Rahmat, aku belum pernah tahu namanya Rahmat. 2, bagus juga karakter Rahmat ini. 2008 Faizal Tahir, Sampai Surga. Pernah ya jadi vokal terbaik Faizal Tahir ini. 2009 Black. Oke. Sayang. Aku baru tahu lagu ini. Aku Rindu Sayang Kamu. Oke. Aku
2010 Hafiz Soeib, Noktah Cinta. Wajar juga aku rasa Hafiz Soeib jadi vokal terbaik. Nanti tekniknya bagus juga, lumayan bagus juga ke Hafiz Soeib. Hafiz Soeib lagi. Oke. Setuju aku dengan juri yang milih Hafiz Soeib, wajar kalau dia vokal terbaik. Mr. Omar, Kesuwe, Jekyll Victor tadi wajar. Yang tekniknya memang benar-benar berteknik. Wah gila hat-tricknya bro. 3 kali. Kalah Mr. Omar. Aku sih gak lebih 2013 Jekin Victor juga lagi. Oke. Okay. 2015 siapa ini? Dayang, Dayang Nur Faiza juga wajar. Bagus tekniknya Dayang Nur Faiza ini. Di pintu surga. Dayang Nur Faiza lagi. Oke. 2 kali dia ya. Tekniknya bagus-bagus mereka. 2016 dia lagi, Dayang Nur Faiza lagi, hat-trick juga dia, keren. 2017 siapa ya? 2018 kemarin Misa Omar kalau nggak salah ya. Lelaki teragung. Wow. 2017 siapa ya? Camel, Camel dan Zakri, oke. Ini pernah aku reaction, memang bagus perform mereka di lagu ini. Keren banget. Bagus banget memang, lock banget suara mereka berdua. Wajar, 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 wajar. Oke. Subscribe dulu for kini ini ya, oke lah. Itu tadi ya pemenang vokal terbaik AJL 2002 sampai 2017. Banyak juga yang aku baru tahu sekarang dan banyak juga yang belum pernah aku reaction. Pemenangnya keren-keren semua dan ya itu aja lah kalau menurut aku untuk video kali ini ya. Cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata peace, love and respect from Indonesia. Ciao.